aku, guys. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, pencet tombol merah dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Aku kayaknya belum mau tidur dan Mas Acit juga belum mau tidur ya, Mas ya? Iya, Bu Una tuh yuk. Belum ngantuk ya? Iya. Nah, tapi adeknya udah tidur ya, guys. Dan ini aku punya PR dari berapa hari yang lalu ya, mau aku beresin sebenarnya. Ini itu tempat peralatan apa gini ya, kayak skincare, body care, terus juga ada peralatan skincare anak aku juga di sini gitu. Dan ini tuh udah berantakan banget, jadi udah semrawut ya. Jangan salpo kayak kapal pecah, kata anak aku tuh. Nah, ini tanpa berlama-lama lagi aku akan langsung beresin ya, guys. Dan simak terus videonya ya, jangan di skip-skip. Ini aku udah siapin lap. Ini kain lap ya, untuk ngelap-ngelap mana ya. Ini hasil DIY aku udah berapa tahun yang lalu, udah 4 tahun kalau nggak salah ya. Ini kotak beli handphone kalau nggak salah, dulu tuh beli handphone online, jadi aku buatin kayak gini nih. Ini udah pada mau ngelopek ngelupas apa ini namanya nih. Dan ini bunga ala-ala gitu, tapi dulu tuh di dalamnya ini ada gelang, kalung, cincin imitasi ya, bukan yang asli. Dan sekarang ini isinya tuh gak karuan lagi. Ini wadah kacamata aku, ini ada bros jilbab. Nah, ini kalung-kalung gitu, tapi ini udah gak ada lagi terlalu banyak sih, karena aku gak hobi lagi sekarang. Nah, ini aku lanjut untuk nyemprot-nyemprotin apa sisa-sisa eyeshadow itu, eyeshadow ketumpahan gitu karena udah pecah tutupnya. Nah, jadi aku semprotin pakai Mr. Muscle supaya cepat luntur ya semua kotoran-kotorannya, dan langsung aku lap gitu. Jadi tanpa berlama-lama ngelap-ngelapnya itu cepat banget kalau pakai Mr. Muscle ya. Nah, ini udah mau hampir aku pakein lap kotor dulu, sudah itu. Nah, ini baru aku lap pakai lap kering, lap yang bersih. Nah, sudah itu aku langsung ngeluarin tempat lipstick-lipstick aku ini ya. Nah, ini tuh aku masukin di wadah sendok gitu. Ini sebenarnya wadah sendok ya kan, cuma aku gunain untuk meletakkan wadah-wadah lipstick aku. Nah, sebenarnya nggak banyak ya lipstick aku, cuma aku usahain untuk gunakan yang ori ya, guys, karena ini kan untuk tubuh kita, jadi aku usahain yang bagus ya, bukan yang mahal juga sih, sekelas Wardah gitu, sama apa sih namanya ini, L'Oreal, sama Madame G yang baru aku beli. Nah, ini tuh udah pada comot semua, udah diberantakin, dipatah-patahin sama si Mas Rasid, jahil banget memang ya. Dan ini aku lap-lap tempat bros make up gitu. Nah, ini aku beli Maybelline, cuma nggak pernah aku pakai lagi karena warnanya tuh nude banget, kayak pucat gitu di bibir, kayak
nggak bagus ya, jadi aku jarang aku gunain lagi. Nah, ini tuh sebenarnya perintilan-perintilan mamanya ya, kayak alat-alat make up gitu. Tapi dulu tuh memang hobi ya, cuma sekarang tuh kayak aduh udahlah gitu. Sekedar kalau sehari-hari tuh pakai lipstick sama untuk muka tuh krim siang sama bunga mawar gitu, aku semprot-semprotin ke muka. Terus pakai alis, itu aja sih aku pakai. Nah, ini yang aku tunjukin ini emas apa sih, cincin kawin kita ya, itu punya suami aku, cincin pernikahan gitu, cuma nggak muat lagi, udah kecil tangannya, berarti melebar ya. Nah, jadi nggak dipakai lagi, dan kita tuh belum beli lagi yang lain gitu. Insya Allah kalau kita ada lagi rezeki, kita beli yang baru ya. Nah, ini aku lagi lanjut-lanjut bersihin lagi. Nah, itu tuh sebenarnya masih banyak banget. Nah, itu wadah lama itu aku pakai yang bekas susu anak aku ultra mini gitu. Jadi ini aku potong-potongin, cuma memang nggak bagus ya, karena nggak aku kasih wallpaper atau kertas kado gitu, nggak aku kasih kayak gitu. Coba kalau dulunya pertama kali aku pakai itu pakai wallpaper atau pakai kertas kado, mungkin lebih agak cantik ya. Ini ke polosan banget ultra miminya gitu, cuman aku potong-potongin aja. Ini maskara aku juga pakai Maybelline, dan maskara ini lumayan udah lama, adalah 1 tahun nggak beli lagi, cuma karena aku kan udah jarang banget make up ya, jadi awet gitu. Ini foundation juga aku beli merek Makeover, dan ini benar-benar udah nyampur banget gitu guys, entah skincare anak aku lah, ada semua pokoknya di satu tempat. Ini
apa tas make up aku ya yang dulu, cuma nggak aku gunain lagi. Nah sekarang mau aku gunakan kembali ya. Nah ini tuh bener-bener kotor. Tadi udah aku semprot-semprotin pakai Mr. Muscle gitu, dan mau aku lap-lap sekarang. Nah ini mau aku gunain lagi untuk naruh-naruh tempat make up aku, jadi nggak aku campur lagi dengan peralatan skincarean anak aku ya, kayak minyaknya sama parfum atau bedak-bedak anak aku nggak aku campurin lagi gitu. Nah kalau pakai ini sih sebenarnya lebih lebih praktis ya, kayak walaupun dia berantakan kelihatan masih rapi gitu karena dimasukin dalam satu wadah gitu. Cuman dulu tuh aku kayak bosen gitu, jadi aku geletakin gitu aja di tempat biasa. Nah ini mulai aku susun-susun kembali ya peralatan emaknya ini. Aku nggak gunain satu brand ya guys untuk peralatan makeup aku. Kayak misalkan contohnya apa lipstick aku gunain beberapa brand gitu, kayak misalkan body care juga sekarang aku lagi pakai Citra, kalau dulu-dulunya aku pakai Vaseline. Kadang juga aku pakai yang murah itu yang Marina gitu ya, tergantung budget sih sebenarnya. Terus juga foundation aku pakai Makeover, terus juga BB cushion aku pakai apa sih dari Pixi gitu, pokoknya nyampur-nyampur gitu, nggak satu brand. Dan juga untuk peralatan anak aku juga nggak aku gunain satu brand gitu. Minyak telon aku pakai Maybaby, kadang kita pakai apa sih yang minyak telon Trisno Joyo gitu ya, tergantung mana yang diskon ya mana yang diskon kita beli gitu. Apalagi kalau bedak-bedak anak aku yang Ezi kan nggak pakai bedak ya, karena dia alergian, jadi nggak sembarangan aku gunain. Kayak hand bodynya juga aku pakai Pigeon gitu, tapi sekarang udah jarang karena dia alergian, jadi mamasnya aja yang pakai Pigeon. Kayak parfum gitu, parfum kayak krimnya gitu pakai Sweet Sal. Tapi kalau untuk apa krim diapers gitu untuk ganti popok gitu aku pakai Mustela gitu guys. Kalau minyak-minyak kelapa itu aku selalu sediain ya, nggak aku tinggalin, karena misalkan ada benjol, ada bentol-bentol, langsung aku olesin pakai minyak kelapa. Minyak zaitun juga ada untuk anak aku. Pokoknya perminyakan anak aku tuh kudu lengkap, biarlah emaknya nggak pakai ya, asal anaknya lengkap gitu. Bedak-bedak juga karena anak aku yang kecil nggak pakai bedak, cuma pakai parfum aja dia, jadi nggak terlalu banyak sih. Itu sebenarnya punya mamasnya semua. Kadang aku pakein cushion baby, kadang pakai Kaladin baby, kadang juga pakai Johnson gitu ya, tergantung selera ya, selera emaknya. Nah ini setelah disortir ya guys, setelah disortir. Nah ini setelah dirapikan, udah lumayan rapi, udah lumayan enak gitu liatnya. Dan di sampingnya itu barang-barang yang udah, pokoknya udah aku eliminasi lah dari tempat perbedakan ini, per skincarean ini gitu. Jadi lainnya udah mau aku buang karena menurut aku gak penting lagi di dalam ini. Banyak banget sebenarnya barang yang nggak penting, kertas-kertas kayak struk belanjaan gitu, aduh kadang asal naruh aja gitu ya. Nah ini udah mau aku masukin ke sini karena memang kita masukin dalam storage gitu, karena aku nggak punya meja rias ya, jadi aku taruh aja di dalam storage kayak gini. Nah ini udah selesai gitu. Nah ini penampakannya. Ya udah guys, segitu aja dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.